Masak, ayo. Jalan. Bentar ya. Ketidakstabilan dalam finansial. Oh, sedih. Kartunya. 2021. Oh my god. Bentar. Apakah ini kartu Anda? Sulap. Dan yang mendapatkan panci minggu ini adalah Bu Fitri dari RK5. Selamat minggu. Lu sengaja ya mainnya biar curang gini ya, biar lu menang ya. Udahlah Fit, maksud gua kan lu udah finansial lu udah bagus dari segi dunia nyata. Seenggaknya di dunia maya nih, gue boleh lah rada kaya. Boleh, tapi masalahnya liat ya duit gue. Tetap kaya, ini tuh mengajarkan kita kaya dari kecil. Gue senang banget main Monopoly gitu. Ayo dari kecil uang gitu. Money minded ya. Yes. Buat karirnya pakai hati nggak sih kalau kayak gitu? Dong. Gak mikirin budget. Oh. Aku sini passion. Oh. Iya. Proyek-proyek bantu-bantuin ya. Benar. Kalau kamu sendiri gimana Candika? Ini sebenarnya mainnya kayak gimana sih? Main Monopoly nggak gitu? Lu karena nggak bisa. Ya lo ajarin gue dong. Ini juga apa lagi nih? Anak mana sih ini? Ah, bener. Ribut. Lidi-lidi dua ngutang dulu ya. Yaudah, lanjut. Nah, kita... Anak mana? Lu anak mana? Kita anak sini lah. Aku anak konglomerat. Ini anak ibu kantin yang baru itu. Oh. Yang somainya kurang enak itu loh. Oh, lembek-lembek halus. Ngapain lu kesini, Rahma? Budi, Tony. Lu kan salon, standar. Aku bawa snack nih. Wah. Untuk mempererat pertemanan kita, ini guys. Ini aku pikir kita harus dukung produk-produk lokal ya. Ini juga menurut gue. Tapi ini adalah satu snack yang bikin gue pengen bandel dari awal. Sama, sama kayak suka keren. Gitu ya. Yuk langsung coba aja yuk. Aku cowok-cowok berontak. Bonding sama sopir gue kayak rasanya. Kayak mom, dad, enough. Is. SD, so, setuju banget. Tapi kalian pasti punya history dengan snack ini kan? Itu. Kamu iya nggak? Aku iya, cuman gini. Kan orang kebanyakan ingin bergaya. Kan? Bergaya-bergaya dengan gaya yang... gimana sih gayanya? Aku nggak tahu. Ini guys nih. Gitu, nah, gaya. Ada batu-batunya kan kalau baru pertama kayak... Kalau aku gini, oke. Di awal... gimana sih caranya? Nah, di awal... kayak pengen gaya-gaya cuman kelaperan. Jadi kayak langsung enggak to the point aja deh. Loh, abis langsung gitu satu begini ya kan. Kalau dulu gua tuh sih bentar. Lagi ada madam nih. Madam. Guys. Hari ini aku bakal ngobrol seru bareng Vidi dan Reza Candika di Medong. Sama datanya guys. Siapa sangka yang biasanya kalian interview aku? Aku yang sekarang interview kalian. Di sana agak lumayan kayak kenapa ya gitu. Kurang pemasukan. Enggak gini. Oh, kalau sebagai musisi kurang pemasukan, ranah saya yang diambil ya. Oh, benar juga ya. Cewek-cewek vape. Tururu. Pindahin dong. Belah dong. Guys, tapi kalian tahu nggak apa kepanjangannya metal? Makan santai, endol. Aku udah kasih tahu sih. Kan kita nonton. Iya. Sebelum-sebelumnya udah. Gimana sih bukanya guys? Nah, gue lupa. Maksud gue kalau briefingnya boleh langsung makan, gue nggak akan banyak ngomong. Gue akan makan semua. Boleh kok. Jadi di sini tuh ceritanya program. Goblok gue tiup. Ngapain gue tiup? Begitu. Ngapain? Jadi ini tuh acaranya memang ngobrol santai, tapi endol makanannya. Dan yang hari ini itu temanya adalah jajanan SD. Karena kan kita ketemanan dari SD kan. Ya ampun, yang dulu lo inget gak lo suka pakai tank top berwarna dimarahin sama Bu Warsida? Dulu gak semanis ini rasanya deh. Iya, tapi ini manis banget. Dulu kayak gak ada rasanya gitu, cuman kayak yang penting keren aja gitu. Kalian tuh SD tahun berapa sih? Gue tahun 96. Sama? Lah, lu kan tahun di atas gue? Kayak 2 tahun? Berarti gue 95 ya? SD tahun umur berapa sih? Umur 7. Lu mana mengacam mulu? Enggak, ini tuh agak pusing. Jadi agak kekecilan bandulnya. Ini kan untuk anak umur 3-5 tahun, anda mah tahu diri lah. Gak apa-apa, maksud gue gini, lo multi-talenta aja lah. Kan main piano bisa, bener, nyanyi main bisa. Piano sama kaki bisa. Bener. Sekarang nge-host tapi kepala rasanya kayak cekuk gitu. Susah tapi nge-host tuh guys. Ini aja udah episode keberapa kan kesulitan. Nah, sih, enggak. Kayak natural deh Anda. Ini karena... juga udah kayak hari-hari, Shan. Benar. Biasa. Shan, kalau lo
SD tahun berapa lo? Guys, ini bebas banget sambil makan lo, boleh. Oh iya. Yeah. Oh gitu beneran. Iya. SD lo tahun berapa tapi Shan? Aku tuh masuk SD tahun 2000. Segitu jauh. 99 apa 2000 ya? Emang lo tahun berapa ya lahirnya? 93. Enggak mungkin lu SD tahun 2000. 99. Enggak, soalnya aku balik dari Belgia 99. Oh. Kayaknya 99 akhir deh. Aku nah, baru waktu gua balik dari Cekoslovakia itu. Anjay. Gua emang di tahun 96 masih sekolahnya. Heeh. Kalau lo? Gua 95 berarti. 5 tahun ya? 94 tahun. Enggak mungkin, enggak. Rasa ini tuh nostalgic banget yang kayak coklat enggak jadi. Ini apa sih gua enggak tahu? Ini apa sih? Milk coklat. Enak banget. Emang ini SD. Oke, guys. Jadi kita mau review-review. Ini guys, ini namanya milk chocolate. Ini jadi, dari SD ada? Iya, jadi ini kayak coklat tapi ada susunya gitu guys. Lah standar gak sih? Sekarang mas mau coklat begitu bentukannya. Iya sekarang gini deh. Ya satu-satu boleh gak? Satu-satu. Nah. Gue gak pernah ada nih, beginian kok ada kayak gini di SD? Ada. Ada? Ya kan ada. Rasa SD banget kan? Masa kayak sih? Zaman dulu tuh harganya 200 kali ya, 500. Gak gini. Dulu 500 gue inget nih, inget gue. Jadi anak SD ternyata apa namanya kalau bahasa lu Shan? Giung. Dulu kayak waktu SD kita kayak senang-senang aja, kok sekarang agak udah lumayan tuh agak lumayan kayak ngemikir diabetes. Nah itu dia. Karena apa? Waktu kecil kan kita aktivitas banyak ya. Dari lo sekolah, terus lo istirahat, terus lo main tak benteng, bener. Main futsal. Kan kita anak futsal kan? Keren. Ngerti banget bola, nonton bola ngerti. Guys, loh. Ini kan kekecilan banget ya, bentar. Kita bangunnya atau apa tuh makin ke belakang nih. Nah. Ntar lagi mental nih. Saran aku, kamu mau buktiin apa ke dunia? Kalau emang udah sakit, buka aja. Lah, lepas. Loh kan? Nah, yuk, kita jadi pusing. Cewek-cewek berontak aja. Nih seberontak dulu kalau makan lidi-lidian gini. Nah ini nih guys. Ini sih gue masih inget nih. Aduh. Suci ini benar-benar historical banget nih. Ini yang pedes ya. Zaman dulu tuh lidi adalah nomor satu. Dan di sekolah ditaruh di kantong sini, tau kan lidi kan di plastik. Iya. Terus kayak lagi. Bapak ibu guru, ini satu tambah satu adalah. Nah sekarang gini. Menurut gue. Cara membuka lidi itu menentukan kelas sosial Anda. Oh gimana tuh? Nah, Oh iya. Kalau Anda bukanya kayak gimana? Kalau aku bukanya digigit sih. Demi Allah sama! Lu? Pakai gunting. Emang kelihatan. Rada kesinian deh. Nggak mau gue, udah bisa dibukain sama ibu kantinnya. Orang-orang kaya hasil korupsi itu ya? Enak aja loh. Nggak, jadi waktu kita beli, jadi langsung kayak mau dimakan sekarang nggak? Iya. Terus diguntingin sama ibu kantinnya gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ibu kantin kita mandiri. Ngasih aja. Lu benang giginya gini. Iya. Yeah. Terus kan ada masih ada air liurnya. Iya. Gue udah kelar. Nah nih, ini ya. Pas udah enggak ada nih ya. Walaupun kayak keju gitu kan dia sebenarnya nempel di plastik kan. Nah, plastiknya diputer balik. Balik. Terus gini. Iya, itu gue ada. Itu gue juga sama. Tapi gue dipotongin. Sekolah di mana sih Anda? Al-Azhar. Santai aja Al-Azhar ya. Al-Azhar bukan Al-Azhar. Pusat. Gue madrasah pembangunan. Gue madrasah ya. Gue anak Ibtidaiyah. Ini by the way makanan semua gak ada minuman zaman SD-nya. Ada. Soalnya, air liur kan air minum organik. Kan zaman SD suka beli lupa minum. Kan zaman SD suka beli lupa minum. Suka lupa beli minum. Sedih ya. Suka beli lupa minum. Nggak, tapi kalau SD tuh gue minumnya tuh jajanan tuh lalu yang kayak masih tarik-tarikin. Bentar ya. Menurut saya ini produser rada tegang karena Ishan makin lama makin ke saya. Nah, terus gini, angle-nya kayak cuma setengah muka doang. Nah, gitu. Yuk, pede yuk, pede-pedein yuk. Yuk. Kok kayak nyari backup ke gue. Ntar lama-lama gue digini nih. Nah, iya ngomongin seputar. Lah, jadi gue mandu. Tapi enggak, waktu SD lu minuman, ingat sih minuman yang teh, tapi lu tarik-tarikin dulu plastiknya biar kayak esnya banyak gitu lu dapetnya. Enggak. Gimik-gimik ulangnya. Kan lu kalau misalnya ya, dor, gitu. Taruh sini. Ya jadi lo minta, mas es teh satu gitu kan. Karena pasti kan cuma segini kan. Iya. Tapi kita kan, jadi pokoknya beli itu Rp500 sampai tuh penuh intinya. Jadi gue tuh plastiknya gue tarik-tarikin dulu sampai panjang banget baru gue minta isi. Jadi nah, emang menurut aku kecil-kecil udah oportunis ya. Kalau kita kan maksudnya bantulah orang juga lagi kerja. Gitu loh. Masalahnya apa kalau mau satu, ini kayak kita buat gimana supaya kita lebih untung dibanding ibu yang sedang sengsara itu. Culture keluarga gue udah agak lumayan, kamu jangan jadi orang harus pintar dari kecil gitu. Dulu aku waktu di sekolah ini harganya sekitar 500. Sama? 500 sama. Sama ya? Sama. Sama berarti. Bandung, Jakarta sama berarti ya? Jadi 1000, terlalu belinya 5000 gue. Lo dulu uang jajan berapa dulu? 15.
aku 15 ribu. Aku berubah, berevolusi sih dari kelas 1 sampai kelas 6. Berapa yang gue 15? 15 ribu? Nggak nyampe deh. Kan gue ada ojek. Naik ojek. Ini SD loh. Emang gue SD nggak ada? Tanya dia 50 ribu lagi. Enggak, gue 1.500. Oh. Ya. Lu 15.000 lu enggak, anak siapa? Kayaknya enggak 1.500. 1.500 gua jebat karena gua 500 buat beli si essay itu, 500 gua beli anak mas, 500 lagi gua tabung buat besok. Enggak, lu tau enggak kenapa? Karena dia sekolahnya dibantu dana bos, lu tau enggak lu? Pantas lu jadi kaya ya. Dibantuin sama dana bos yang iklannya Dik doang. Enggak tahu lagi gua. Benar. Benar. Untuk mendukung wajib belajar 9 tahun. Ya Allah, enggak tahu. Tapi juga roaming. Gue nggak ngerti lagi dana bos apa. Dana bos aja. Iya emang maksud lagi kan candaan aku kan kelas sosial aja ya. Nih gue juga kan sosial semua. Kita mayoritas orang susah ya. Jadi tau lah rasanya pengen banget sekolah dibantuin dana bos gitu waktu itu. Tapi dibilang gue 1.500 doang. Lu sebuah kali lipatnya gue, pantesan aja. Nggak lah. Ojek tuh. Oh ya. Gak apa-apa lucu. Ojek tuh gue 4.000 ya. Hah? Enggak, sumpah. Enggak. Ojek zaman dulu 500 sampai 2.000. Gila loh. Gini, gue tuh naik beca aja bisa 20.000. Gue bilang, lu dari Sabang saya Merauke naiknya. Menggunakan alasan BB adik tuh lebih besar ya dibanding semua. Oh iya? Iya. Jadi buat tukang beca yang bilang gue gendut, lihat gue di mana sekarang. Gila. Ya di sini aja sih. Gila, gua tuh dulu dapat 5.000 tuh rasanya udah kayak gila, gua bisa beli semua yang ada di lorong ini. Iya, iya, iya. 15.000 sih lebay. Iya. Lu berapa? Kayaknya 15.000 pakai ini deh. Sekitar segitu, 2.000 kan ada amang. Ya. Ada amang. Elah, kayak gini aja so amang. Sumpah. Branding ah. Ini apa? Duh, kayak berantakan banget ya guys ya? Iya. Oh iya benar. Yuk, kita rapi-rapiin aja yuk. Yuk. Kan biar rapi. Rapi. Udah rapi belum nih kira-kira? Udah lah. Nah ya. Masih ada, Ca. Aduh. Nggak suka nih, nanti mama pasti pada marah. Udah yuk, kita rapi-rapiin aja ya. Nah. Ya, yuk. Nah. Tuh. Oke. Rebel banget nih, teman-teman. Rebel lah. Ada apa lagi next, guys? Ada apa lagi makanannya? Ini permen ini ya. Ah, iya benar. 1 juta umat banget. Wow, rebranding. Desain mukanya dulu kayaknya lebih tekukannya lebih mantep. Sekarang itu, dia kayak lebih fluffy ya. Itu yang meletus di mulut kan sih? Bukan, yang asem di dalam. Oh. Super super. Ini gue love hate relationship. Kenapa? Apa tuh? Karena nggak selamanya gue tiap hari makannya ini. Karena kan kayak kok ngapain gue beli sesuatu terus gue kena frank, iya kan? Hah? Kayak lu pasti makan rasanya nggak seenak itu kan? Gue nggak tahu lagi ini. Enak banget sih. Aku punya cerita sih sama komen ini. Cuman emang nggak terlalu baik. Ini merah ya. Sama orange beda nggak rasanya? Beda. Yang ini kalau nggak salah rasa strawberry. Ah, ini apa? Apple. Lemon. Nggak mau ini apa? Orange. Cobain ya? Deh. Gua sih, iya. Gua nggak selamanya ini. Gua sebenarnya lebih ke permen karet yang warna pink. Oh iya, itu gua suka banget tuh. Babol. Ah. Babol. Terus dulu ada Milky Tak, tau nggak lo? Enak ya. Banget. Yang pink. Yang gua sampai gua rendam di air sampai airnya air keruh doang, kagak jadi susu, di iklannya jadi susu. Jadi kita adalah anak-anak yang kena frank ketika ngeliat iklannya 7 permen milk kita sama dengan 1 gelas susu. Gua campur dong 7. Coba sat. Lah, keruh doang. Bener. Dan gua ada sedikit harapan, gua pikir gini, oh mesti tungguin 7 menit kali ya karena 7 permen. Iya. Ternyata pas dilihat-lihat keruh ya. Keruh banget. Kayak toren di rumah lu rusak ya. Bener. Pakai air panas, gue pakai air mendidih. Udah gue ampe kayak pakai pot, teapot gitu. Kayak gak ngeleleh-leleh nih permen gitu ternyata rasanya. Ternyata maksudnya, kalau lu makan 7 permen kita sama dengan minum 1 gelas susu. Tapi mengapa iklannya tuh 7 permen tuh di gelas jadi susu? Lah kita kan anak kecil kan agak bodoh. Fantasi. Fantasi kita liar. Bener. Gak bisa kita mikir, oh itu sebenarnya minum susu ya. Iya. Kita kan selalu coba semuanya. Pernah gak? Nggak dimasukin, dimakan. 7? 7 itu gila. Gua sih keselak. Dan aku suka banget milk kita. Aku juga suka. Apalagi gratis. Sama Sugus sama Nano-Nano zaman dulu gua. Aku Nano-Nano kurang. Gua Sugus. Nano-Nano suka banget lagi gua. Dulu dapet gratis kalau nonton konser di Sora Senayan tuh ya. Duh, dari kecil mainannya udah ya. Bukan mainannya. Dari kecil emang cari yang gratisan. Cari yang di-hack bisa dapet lebih banyak. Gimana sih rasa jadi maling kundang?
Enak loh. Menghalalkan segala cara sampai emaknya sendiri kena tifu. Hah. By the way, ini gue mau ini ya, first impression ya guys. Belum pernah makan kan? Belum pernah makan. Oke, cobain deh. Demi Allah belum. Yuk. Belum pernah makan gue yang ini. Coba ya, coba ya. Reaction, first reaction. Enggak. Itu kembang-kembis itu... rasa gue kayak maki bau. Pasti di awalnya kaget karena asem banget kan? Asem banget jujur. Tapi nanti setelahnya, setelah asemnya hilang jadi nah, banget. Nah gini Chan, makanya gue bilang kenapa love hate relationship. Karena kalau gue mau nelen permen yang manis, gue makan aja yang manis. Kenapa sih mesti ada yang asam-asam? Hidup udah asem aja. Enak banget. Lama banget asemnya. Lama banget. Masih? Asem doang ya? Enggak. Abisnya enak banget. Nih, kalau di segini nih. Jorok banget. Gak suka gue. Tapi lu udah suka tipe orang suka makan permen gak? Iya, aku tuh punya cerita sama permen. Jadi dulu waktu aku SMA. Masih SD ini kita. Maksud gue acara-acara mbak kan nih sebenernya. Konsep dari mbak nih. Dulu waktu aku kecil, aku tuh pernah karena terobsesi banget pengen kurus lah ya, pengen ngecilin badan, akhirnya aku tiap hari makan permen. Permennya itu ini. Nggak makan 4 sehat 5 sempurna nggak? Nggak, jadi gini, dipikirnya makan asem, nggak manis, bisa ngurusin. Iya, kayak gitu. Terus karena kelihatannya kecil kan, cuman kayak gini. Tapi kan rasanya tuh menggelegar dan full banget gitu ya di badan. Gila. Jadi kayak ngerasa itu bisa mengenyangkan. Di momen apa sih? Akhirnya Ishan bisa tahu ternyata gue pernah hodop ya. Hodop itu apa? Bodoh. Di momen pada akhirnya apaan sih? Jadi deh, gak jadi deh. Next. Kita begini tapi next. Mbak Anang. Kalau dibilang lebih heboh, ini lo yang paling heboh. Permen ini. Ini baru. Ini yang meledak kan? Kita harus cobain ini sih. Wih, kok sekarang ada dalam bentuk bahasa Arab? Dancing of God. Nah ini udah mau makan permen lagi. Ini gak bisa habis guys, boleh gue bawa aja. Boleh. Ih, liat dong gue, liat dong. Masa ada udah di mana dong? Apa tuh? Udah di sini. Oh, bener ya. Aku sudah di pencernaan. Kayak... ini bagaimana bukanya? Sini aku yang bukain. Gue suka, ini gue suka banget ini dulu nih. Oh iya. Enggak, sebenarnya gini, ada satu permen. Buang dulu deh. Ya terus? Nah, dulu ada satu permen. Nah, gue belinya itu Spice Girls ya, karena gue suka Mel. Suka banget sama Spice Girls. Jadi ya. Dia bentuknya lollipop. Yeah. Makan. Lollipopnya ada gambarnya lagi. Ada gambar si Mel, si Mel bisa. Dimakan, makan, endingnya ada permen karet di tengahnya. Jadi bisa lo mau mut. Kalau artis permen karetnya baru hadir atau kayak permen yang masih utuh terus lo gigit krenyes. Jadi percampuran permen dan fokus ya. Dan saatnya kita kuis. Teneneneneng. Jadi sensasi permen ya. Dicampur permen karet digigit krenyes. Dulu tuh gue gak boleh makan lollipop loh. Tahu sewaktu SD tuh banyak rumor lollipop itu narkoba isinya. Tahu gak lo? Narkoba ya, sih wangi pulpen. Nah wangi pulpen juga, tapi ada permen-permen lollipop yang gue gak boleh makan tuh akhirnya tuh. Isinya takutnya narkoba waktu di krenyes itu. Hah, sekarang lo nyesel kan? Hodop kan namanya dulu juga. Gak, sekarang lo nyesel kan? Coba narkoba beneran. Ya Allah, bagaimana ini? Lu kenapa? Bentar. Ini acara anak SD atau jurnal Risa? Tiba-tiba ada aja gitu ya. Halo, ada Kasar Wijayanto di situ. Halo. Ini mau ada. Iya. Gimana, guys, Mbak? Yang aku dulu namanya bukan Dancing Pop ya? Dancing Queen kali dulu Mbak namanya. Yang gambar kaki itu loh. Itu ini. Itu mah Hot Pop. Hot Pop. Mau lagi namanya Pendekar Biru. Pendekar biru tau? Iya, yang bikin sampai biru, hijau. Eh guys, fun fact. Gue dulu yang ngisi jinglenya Pendekar Biru. Pas SD. Oke. Hai kawan-kawan, janganlah ragu. Mari bertempur bersama Pendekar Biru.
Pendekar biru. Lagi. Itu suara kamu? Itu suara gue. Pasti kalau dinyanyiin sekarang, Pendekar biru. Jangan lupa endingnya. Biru. Kita mau cheers ya guys, dancing pop. Ini warnanya merah-merah darah gitu, lupa ya. Kental banget merahnya. Din, kita ngomong kayak enak gimana mudi sekarang yuk. Kayak gimana sih? Ini kayak ada yang kesel apa ya? Kayak nyiret-nyiret gitu ya. Bukan nyiret sih, cuman kayak ada... Ketehan gini ya. Dia ini di diri. Tulis dong di kolom komen, ada kolom komen gak sih di sini? Ada dong. Ada. Kenapa ya orang suka ngomong kayak gini? Apakah dipikirnya kayak... Gaul lo tuh akan 100% lebih gaul. Saran aku enggak, karena takut keselak ya. Thank you. Kita cheers kali ya. Mari kita coba. Oh, Siska. Siska siapa? Halo, Bu Siska Sitomo. Bukan. Tos dulu dong. Kita cheers dong, guys. Ini cheers. Cheers untuk hidup kita yang saksi nih. Oh, sejak anak SD bener saksi. Oke, abis ini kita akan ada cek darah ya untuk poin-poin gula dan diabetes. Thank you. Dulu di belakang kotak. Duh, kaget peletek ke atas. Kamu tes apa? Kamu tes apa? Ah, nggak ngerti gue. Kenapa sih? Nggak ngerti gue. Kayak tiba-tiba suka ada yang ditek, dirasukin gitu. Krista. Hah? Krista? Krista. Apa sih? Ih gila nih ngomongin apa sih semuanya? Guys, ngomongin apa guys? Aku lost! Ini gak suka gua. Gak, kurang asem. Enak. Yang dulu tuh lebih enak menurut gua. Aneh banget. Enggak, kurang asem. Enak. Bener-bener kontradiktif. Halo guys, selamat datang di bedah film Split ya. Nah, untuk personality yang kelima nih, si Wanda. Gimana tuh si Wawan? Jadi si Wawan tiba-tiba. Kosong. Gak apa-apa. Okay, aduh, ada apa ya sama aku hari ini, Kyo? Aduh, bisa yuk. Dasar aku. Tapi gue jujur lagi, menurut gue sih, masih yang nonton di sini tuh pasti kok dianggurin aja sih gitu. Karena gantian dong, ini agak lumayan kayak pedas banget. Iya, aku belum coba. Ada apa lagi nih yang seru-seru nih di sini nih? Ini aku jujur nggak pernah nyobain, kamu pernah nyobain nggak? Nggak. Nggak tahu lagi apa. Tapi aku sering liat di warung. Ya, tapi nggak pernah beli. Apa sih guys ini? Hah? Tapi kok dikasih sendok? Mus, ceritanya mus gitu. Oh, mus. Anak kecil makanya mus. Iya loh. Shan. Nih. Coba. Gua bagi-bagi ya. Nih. Ini. Ini namanya choyo-choyo. Bisa kelihatan dari tekstur warna yang rada wantek ya. Ini bahaya enggak sih kita konsumsi ini semuanya guys hari ini? Nah, gua dulu, lumayan khawatir ngerti kan. Dulu kan? Iya, enggak apa-apa. Iya, dulu tuh anak kecil masih kayak kita tuh udah apa-apa loh sekarang makan gini-ginian. Masa sih? Kita kan 20-an akhir. Ya udah jangan makan yang ada warnanya ini. Kita sama-sama first review ya. Nah, gini aja deh, udah satu ini. Ayo satu, yuk. Eh, gimana sih guys bukanya? Gimana sih? Enggak usah nih. Untuk cowok-cowok langsung kayak gue megang nih sendok. Gue ngeri kemakan aja tuh sendok sama lu, ngerti gak? Jangan dimakan dulu ya. Nah, gini lo liat ya, ini sendok. Telunjuk gue. Di mana sendoknya? Di sini nih. Kecil banget jujur. Lo mendingan daripada diet makan gini, mendingan makan gini ya nih. Rasa pakai sendok kecil juga. Yuk, cheers yuk. Cheers. Walah, mencoba aja. Ini udah disanitize belum? Baunya artificial banget ya. Oh, kayak coki-coki. Not bad. Not bad. Gila ya. Kenapa? Ini bad sih buat gue. Doyan, beneran. Oke kok. Coki-coki nggak ada, coki-coki. Kayak coki-coki tahu. Coki-coki apa? Kayak coki-coki tahu. Oh, coki-coki tahu. Aduh. Nggak, yang tadi lu nanya coki-coki nggak ada. Gue lebih ke Yosa nggak ada nih. Apa Yosa?
Yosan. Yosan tuh yang mana ya? Permen Yosan yang kalau udah nemu huruf N-nya bisa dapat sepeda. Oh gitu? Iya. Gak tau. Gak pernah ada kan, tapi gak pernah diproduksi ya. Kayak hoax aja ya dulu ya. Bukan, udah gak ada lagi kan? Bukan, huruf N-nya gak pernah diproduksi. Illuminati. Gak, tapi kata... kata sahabat kami, Marcel F.V. sebagai ratu generasi 90-an, ada yang menang waktu itu dapet TV. Oh, serius? Anaknya bukan yang punya. Hah? Oh, ini nih pemenangnya nih, guys. Ya yeah, kan, yang ngerit pusing kan? Siapa ya kira-kira yang gue masukin namanya, gitu. Oh, ada. Ada. Nice, guys. Keselak sama Lidi, suara gue kesegi. Tau gak sih, keselak. Keselak Lidi sih parah sih. Bumbu Lidi. Oh, bumbu Lidi. Minum, 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 minum. Halo, guys. Okay. Eh, mau menutup. Next-nya apa nih yang menarik? Gue gak ada yang tahu kecuali ini loh. Sama ini. Coba. Apa, Shan? Guys, next-nya apa nih yang menarik? Enggak, tadi gini. Next-nya apa nih yang menarik? Bantu gue, please. Kayak ada gini. Bantu gue dong. Menurut gue lama-lama ya? Sih kita misi budaya, tari samanya ada. Ini aja yuk. Ini coklat lagi ya? Nah, ini gue pernah nih lihat. Titik, titik hujan masih membasahi. Suara dua. Kala kau menyapa pelangiku. Ini kan payung ya, apa bukan sama pelangi? Payung nyanyi aja. Okay. Ah, semua sana. Pada ngikut. Swipe up. Siapa? Bantuin Sherina yuk. Dan dari pemilihan desain sih ya sebenarnya ada apa dengan Choco Stick dan pemeran-pemeran anime ini? Ini anime? Iya. Apa? Maksudnya ada tap Oh my god, ini Final Fantasy. Ini kira-kira menurut lo ya, mereka bayar nggak IP-nya? Iya, aku nggak peduli. Tanya Isan yuk. Ya. Kira-kira bayar nggak sih IP-nya? Harusnya sih bayar ya. Harusnya ya. Ini yeah. Sama tadi coklat malah gitu. Ini satu pabrik. Iya. Yeah. Rasanya mirip. Kayak cuma beda packaging. Satu distributor ya kok. Kayak pabriknya menurut aing ini kayak agak sama ya. Tapi kayak cuman beda packaging saja. Iya, yeah, betul. Kayak ini Rama rasanya demi Allah. Pak Rama. BTW. Nih ya daripada Eka gaji buta kan ya, say. Nih mau nanya nih waktu kira-kira SD. Kira-kira si Arbi ini kenapa ya? Lihat deh. Jadi Arbi kalau kita lihat teh. Si Arbi seperti memasukkan daun hijau. Dengan mata yang tertutup. Apa yang dilakukan Arbi? Dengan muka yang sedikit tidak terkontrol dan ada daun hijau-hijau. Dia Arbi ngapain ya? Tuh, kok Arbi makan daun? Terus gitu? Sambil gini. Curiga ya sama Arbi ya pergaulannya agak gimana gitu. Arbi gue tahu di kompleknya dipanggil siapa? Siapa? Arbi Kani. Iya. Susah dong kalau emang temenan sama orang kaya ya. Kita yang ketawa yang... Kok yang ketawa yang semua ketawa kecuali kita? Nggak ngerti lah, Arbi kan siapa sih? Kaya, struggle, udah gitu aja sih menurut gue pembagiannya ya. Guys, fun fact. Habis makan ini, lidah gue sama atas dinding mulut gue baal. Oh, lu nggak tahu? Ini emang infus! Ini kenapa bisa gitu? Rasanya kayak makan lilin. Gua asuransi gak sih di acara ini by the way? Ada gua ya? Bilang, abis ini kita MRI, cek-cek darah. Iya, jadi pendapatan Isyan di program ini nol lah. Untuk... Aku tahu-tahu aja terus. Gak apa-apa, Shan. Pandu dong nih acara. Ada apa? Katanya mau apa aku nih? Aku mau nanya. Nanya dong. Oh, iya. Kalian tuh waktu SD tuh pernah bolos gak? Standar tuh pertanyaannya. Itu ada di prompter tuh. Sekarang udah ngerti kan aku tadi bilang yang di... Off air. Iya, off air. Kenapa hobotnya aku jadi host? Hodoh. Hobot kalau dibalik doboh. Kayak. Thank you ya, Shan. Pernah bolos gak? Jawab dong. Aku gak berani. Gue gak pernah. Karena SD fun fact, gue anaknya agak freak. Agak gak punya teman. Jadi belajar mulu. Jadi gue setiap hari kalau bisa datang jam 6 gue datang padahal sekolah ngelain jam 7. Nah. Gak punya teman SD gue, jadi gue belajar setiap hari. Jadi sekarang gimana kondisi teman-teman lu yang enggak lu temenin itu? Nah, buat teman-teman yang enggak mau temenin gue. Lihat buat namanya. Hey William, lihat gue.
pilihan. Tapi pernah ngutang nggak di kantin? Oh iyalah. Hah? Iya. Dibolehin sama sekolahnya? Oh kok sama sekolahnya? Justru ibu saya udah kong kali kong sama ibu kantin. Ibu kantin. Jadi kan di kantin. Nah dulu ada istri saya di nasi uduk, emaknya Fajar, demi Allah. Jadi dia ibu-ibu punya anak Fajar, Fajar sekolah di MP juga. Nah di sampingnya itu yang dagang mie ayam sama somai. Jadi dia udah diberikan uang oleh ibu saya. Nih sebulan deh anak saya. Jadi gue free flow. Tapi itu mah gak ngutang dong. Iya itu mah kagak ngutang, itu cuma lo kagak bayar. Yang kayak bener-bener kepepet juga. Gitu loh. Bu, ini saya lempar mandi, lempar main, nanti saya bayar dia besok gitu. Enggak. Duit gue walaupun 1.500 ya jajan gue, tapi itu gue udah plot. 500 minum, 500 jajan, 500 gue tabung buat kalau misalnya gue mau fancy nih weekend, hari Jumat gue masuk, gue beli batagor gitu. Iya. Jangan ketipu, dia mau bangun anak-anak kecil yang hidupnya susah, tiba-tiba lihat aku sekarang. Gak gitu, tapi beneran gue 1.500 dolar. Orang lu biasa dikasih bekal mie kan? Yang mie itu, udah keringetan. Itu TK. Di belakang Anda tuh ada tuh. Mie yang kalau itu dipegang kotak gitu loh. Oh my God. Yes. Boleh nggak dibuka? Boleh, tapi ada pertanyaan dulu. Boleh, ayo deh tanya. Nanya mulu kayak wartawan gue liat dia. Kok udah makan nenek duluan? Iya. Yang banyak ngomong sih. Di zaman SD-nya kalian, cinta-cintanya bagaimana? Nah, aku kan kebetulan suci dari 91. Jadi aku tuh gak pernah pacaran. Reza virgin dari 91 sampai 2021. Jadi ya. Jadi aku mau buat ikon suci abadi. Coy abadi, jangan deh. Jangan dong, jangan dong. Kotor-kotorin lagi. Tapi buat kalian semua yang masih jomblo dan umurnya udah 30, kita masih bisa hidup dan kita sehat-sehat aja kok guys. Kenapa ditepokin ya? Kenapa kayak kesannya gue emo banget ya? Enggak, tapi maksud aku tuh waktu zaman SD kalian tuh di era apa? Kan belum ada HP kan? Gue tuh di era kirim-kiriman surat sama coklat, terutama waktu Valentine. Nah. Jadi gue tuh dulu inget banget kelas 3 SD, tapi ini gue jahat banget sih. Semoga orangnya gak nonton. Jadi gue sempat dikirimin... Ini sama itu ya? Apa? Yang depan nyentek kan? Siapa? Oh. Ada deh pokoknya inisialnya tuh itu. Gue dikirimin ini coklat, Silver Queen, gue inget banget sama Cadbury itu mahal banget loh. Dan surat gitu, ditaruh di kolong meja belajar gue. Nah, waktu gue baca, gue senang dong, Valentine dapet coklat tuh buat cowok di sekolah gue tuh rasanya pencapaian gitu. Keren, lu keren. Fuckboy banget. Fuckboy, ya kan? Terus waktu gue baca, seru, terus ujungnya gue nangis. Karena cewek yang ngasih jelek. Kelas 3 SD udah main fisik, ya Allah, astagfirullah. Oke, yuk Tiara. Tiara siapa? Tiara anjir. Cewek yang lo bilang jelek itu. Oh my God. Kita udah undang Tiara di sini. Hai Tiara. Gak ada Tiara anjir. Tiara udah ada di rumah. Bilang halo Tiara. Halo Tiara. Kenapa ini perbincangannya bully-bullyan gitu sih? Aku jadi gak tahu harus respon apa. Enggak, gue gak bully. Tapi waktu itu gue ngerasa gue beneran nangis. Karena waktu itu gue ngerasa dia jelek. Jahat banget kan? Gue juga ngerasa jahat. Jadi gini, yang namanya anak kecil, mindset-nya kan belum bisa diatur. Itu. Kalau sekarang nih, detik ini nih, Vidi bilang, gue dikasih coklat sama cewek jelek. Ada banget gue cok slamnya nih laki. Nah, benar. Gitu. Kan 3 SD, enggak tahu apa-apa. Benar, pakai nangis dan gue beneran nangis kenjer. Norak banget gitu. Jadi buat siapapun jadi cewek gitu. Jadi Anda merasa Anda ganteng ya? Enggak. Gue gendut dulu. Oh, jadi kalau gendut itu jelek. Gue rasa gue jelek. Aku harus apa ini? Kenapa berantem? Ayo dong, ikutan dong. Dong, ini berada viral-viralnya. Biar ada kayak konflik-konfliknya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini juga masih anak-anak. Namanya juga anak-anak. Benar. Jadi gue mau minta maaf buat siapapun. Temen gue yang di SD yang gue habis lu kasih coklat gue nangis. Mohon maaf banget, lu nggak ada akal sehat gue sama Kak Budi. Mungkin dipikir dia gini. Terharu banget ya, Vidi sampai nangis. Gue tuh pinter banget ya. Pemilihan coklatnya. Bener, bisa pikir gitu ya? Loh, kalau gitu gue udah ngomongin tadi. Dianya tahu kan? Apa? Dia tahu kan? Dianya harusnya dulu sih tahu dia. Gua tuh bener-bener sampai enggak mau ngeliat dia, pokoknya dia ngeliat kirim kon tuh langsung kayak gitu kayak wah kenapa ke lu sih? Enggak tahu karena kan dari kecilan kita juga udah selalu dibilang, anak kecil jangan pacaran. Jadi iya. Juga kalau ada yang gitu kayak langsung enggak mau gitu. Iya, benar. Langsung dinanya. Lu dulu gimana dulu? Pacaran enggak SD? Enggak. Dulu yang sama si Brian itu loh. Brian siapa tuh? Dia panik. Kenapa tuh? Jadi gak pernah ada pacar-pacar, lo ngirim-ngirimin suka-sukaan. Aku tuh pertama kali ditembak ya, itu sama Mako. Ya, sama ya. Hidup ini. Hah? Makanya jadi pertama kali pas Mako nembak tuh aku kan belum tahu ya sensasi, rasa itu. Perempuan ditembak laki-laki jadi ya kaget. Aku tuh juga ya. Tanggung. Hah?
gak pernah nembak. Ah, lu pikir ya lu pernah nembak orang. Lu tapi gak pernah nembak orang sama sekali. Seumur hidup. Seumur hidup. SD suka-sukaan ada dong? Enggak. Hah? Iya, aku SD juga enggak sih. Masih kesulitan berbahasa juga. Oh gitu ya? Iya. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi tuh, Shan. Iya. Guys. Kok enggak nanya lagi gitu lah, ayo dong. Guys. Kalian bilang tuh SD genggongan enggak, guys? Apa tuh genggongan? Gua tahu banget. Pasti lu zaman ada film ADC, kalau begini fun fact, kalian pasti ngira aku yang genggong-genggong gitu kan? Enggak sih. Aku anak cupu. Gua yakin kita semua cupu kok. Makanya ketemuan. Iya, aku cupu sih. Iya. Maksudnya gua adalah anak kecil yang dulu suka dikatain gendut, tapi gua enggak marah. Gua nengok. Karena gua kayak, "Hah? Ini emang gua gendut. Kenapa ya Zita ya?" Gitu. Udah ada mental-mental rebelnya kayak, "Kenapa? Iya, hah?" Gitu kan. Nah, kalau gue kenapa? Hah? Itu kan tandanya gua juga enggak suka defensif ya. Defensif. Gua lebih kayak, "Eh, gendut. Halo, Missis you." Gitu. Karena gua enggak ngerasa gendut tuh kayak apa sih, emang jelek kayak gendut gitu. Iya. Ya walaupun sekarang kayak asam urat poinnya kok 9. Iya. 9 tuh udah rada naik loh. Oh, oke. Enggak sih. Kring-kring. Oh lala. Halo. Kembali lagi di. Agnes Monica. Kembali lagi di kring-kring. Oh lala. Halo. Waktunya buka beku. Buka beku. Kok anjir. Yang benar. Buka bekel mah buka yang begini nih ya, kayak lempar bekel gitu. Ada tulisan sih jadinya kan. Bekel, Mbak. Buka waktunya buka bekel. Wow. Gua penasaran. Kok tiba-tiba ada bel sekolah ya di sini? Karena di sini ada apa aja yang dibutuhkan. Baik. Dari settingan sih. Ini loh. Familiar banget kan sama ini. Ih, banget. Dari bulir-bulir keringat yang keluar dari Aduh, seneng banget. Bekal-bekal yang dibawa kalau lagi renang, terus pas udah dimakan udah dingin ada kotak. Oh, Kak, justru itu momentumnya. Coba ya kita buka ya. Ini. Aduh, isinya ada kayak sosis-sosis yang dipotong yang kayak sosis rumahan. Ini sosis yang bisa dibeli di Alfamart gitu loh. Enggak boleh nyebut ya. Indomart, Alfamart tuh bawa aja. Biar kantornya banyak. Nah, jadi gini geng, mie standar anak bocah tuh. Guys, yang udah kotak. Guys, yang kalau ini udah kotak nih. Ini kotak nih, the best. Ini yang bumbunya nggak rata lah deh. Atasnya ada, bawahnya putih. Benar. Oh, iya. Bawahnya udah pucat pasti. Pucat. Guys, kita doa dulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Guys, aku sebenarnya kidal, cuman pasti banyak orang-orang recet. Astagfirullah, makanya pakai tangan kiri. Nih, gua makan pakai tangan kanan. Hah? Emang kalau kidal makan lu pakai tangan kiri juga? Masuk teraka bego. Lu anjing lu. Gua kayak gitu, gitu. Lu dari mana lo? Iya, kalau kata bu guru ngaji gua, masuk teraka ya gue. Bilang guru BK lu. Ada yang enggak peduli. Ayah, parah aja. Tapi enak banget tuh. Fun fact. Gue banyak fun fact nih. Waktu banyak banget. Waktu TK. Akun Instagram apa gimana? Iya. Gue tuh dulu gak boleh banget lo bekel kayak gini sama mak gue. Jadi gue tuh sama Mi tuh, gue tuh kayak mak gue tuh kayak gak boleh banget. Jadi gue setiap hari kasih roti. Jadi roti isi meses sama keju udah itu doang. Waktu TK, gue ketemu ada cewek. Kayak bekelnya setiap hari beginian nih. Gue pacarin. Jadi supaya... Dari TK udah pacaran sampai muncrat. Iya. Jadi setiap kali kita kelar sekolah, kita main rumah-rumahan, pipi mimi, kalah anak adek. Jadi pipi mimi gitu ya gue Di tahun-tahun itu sih Jack Rose Titanic lagi mantep banget nih. Itu. Ada adegan uap-uap di mobil gak sih? Yang kayak gitu kan, kaca. Lagi ngetos tajos. Iya tajos, tajos bener. Prak gitu. Emang ada embun ya. Embun. Jadi gue main rumah-rumahan sama si pacar gue itu, kita tukar-tukaran bekal tiap hari. Gue setiap hari makan ini. Wow. Hebat ya, ada licik-licik ya dari SD. Banyak ya figur-figur yang keprank sama Vidi. Menurut aku sih lekas tobat ya. Namanya Wendy, istri pertama gua. Hai Wendy. Ya ampun, masih apa kabar Wendy sekarang? Cagur, sehat ya. Bukan dong. Oh, bukan, kayaknya memang Wendy. Udah ngangin lagi, udah ngangin kecap. Sebenernya rada confused ya, ketika kita diberikan bekal seperti ini, terus kita disuruh ngobrol. Gua sih maunya ngunyah. Hostnya juga masih dari ngunyah, ayo. Waktu SD, aku tuh soalnya waktu SD
nggak banyak ngomong, nggak banyak teman, nggak begitu ya. Jadi aku nanya ke kalian aja. Kalian punya nggak pengalaman-pengalaman yang berantem-berantem, gencet-gencetan gitu? Tapi Candika SD udah ya? Pasti, Candika deh pasti. Kan SMP, SMA, iya. Lo kan rebel dari dulu. Nggak, gue orangnya. Good boy gone bad. Gue diem, tapi kalau lo nyerang, gue serang juga. Jadi waktu itu ada satu orang, kan bapak kita punya material. Terus dia gini, Cie, Reza punya material. Iya, terus kenapa ya? Gitu. Kok nggak sehari dua hari nih? Jadi panjang. Satu cau gitu ya? Cie, naik truk, Cie. Naik pickup. Truk ke sekolah? Pernah sih pulangnya dijemput sama carry. Tronton. Nah, jadi gini, gue bukan anak-anak yang gini, Pak, kenapa mobil kita carry sih? Nggak yang gitu. Justru gue kalau lagi dijemput pakai carry pickup, gue berdiri di luarnya pegangan gitu. Carry pick up namanya. Jadi yang belakangnya tuh kayak gitu, kosong gitu. Jadi lu bukan di depan, lu di belakang. Di belakang sambil gini. Seru abis. Seru kan? Seru. Tapi ada satu orang ini yang kayak cien yang gini kayaknya. Ih, kalau ada bata, gue lempar bata di situ. Nah, tahan. Aku serang gak pernah pakai fisik. Aku serang pakai mental. Aku lihat ternyata ibunya entrepreneur juga. Buka usaha salon. Anak kecil 2.500, dewasa 5.000. Udah kelamaan nih ngata-ngatain gue. Gue dateng, gue kasih 10.000. Nih, buat makan malam lo sekeluarga. Allah, itu emang kaya. Jahat banget. Udah kaya. Tapi itu menurut gue momen terjahat sih. Cuma maksud gue, tapi kan masih lagi kecil ya, Zah. Iya. Tapi gue tuh anaknya gak pernah yang gue mulai. Ya, tapi kalau lo udah mulai gitu, aku ngomong dikit aja. Kan 2.500, ini kan ada 4 kepala anak kecil yang dipotong sama mak lo buat makan malam lo. Sadis. Min ya, dari kecil ya. Makanya. Min gue serem. Lo pernah gak berantem? Enggak lagi. Makasih. Gue tuh ya, zaman gue SD, gue tuh kerjain cuma lomba gambar, lomba mewarnai, sama sekali-sekali tuh gue belum nyanyi tuh. Sekali-sekali tapi gue pernah ikutin lomba nyanyi original soundtracknya Amigos Por Siempre. Amigos Por Siempre. Itu Karita de Angel ya, gua cepakin rambut lo. Amigos, 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 na na na, amigos por siempre, anda tendrá con campina. Na na na, halo, aku Ana Pedro. Oh. Gitu. Nah, itu Titanic mah gua kagak ada, Jack Ryan lewat. Kok Jack Ryan? Siapa Jack Ryan? Rosa. Siapa kok Jack Rosa? Jack Rosa. Jack Rose, nah. Pedro Ana gua. Pedro guys, ngomong kita makannya serius banget ya, aku udah mau habis. Jujur enak, gua sebur labat, ini gak makan ginian. Kalau kalian, seragam sekolah paling suka seragam hari apa? Plus, aku sama, kalau SD ku sama semua. Senin sampai Jumat? Gua Sabtu, soalnya pramuka. Oh benar. Biasa gua lebih suka hari Rabu, karena pakai batik. Batik tuh somehow lebih gede. Saksinya. Ukurannya. Apa jangan-jangan saksinya gue dikasih yang gede ya? Gedein kayaknya. Jumat suka karena pakai baju muslim. Muslim, baju bener. Muslim jatuh. Nah yang paling insecure sebenarnya Senin. Karena putih-putih. Ih, upacara kan soalnya. Takut kena kotor kan. Iya, bener kan. Putih-putih, ulangi dong. Nah, putih-putih kan. Iya, di SD aku juga putih-putih. Putih-putih kan. Oh, nah guys. Nah, apa? Kalian waktu upacara pernah jadi apa nggak? Nah, gue jadi dok cil. Dokter cilik? Iya. Yeah. Yang jagain orang-orang yang sok-sok pingsan, padahal nggak pingsan. Exactly, karena gue nggak bisa acting pingsan. Jadi, PKS. Partai? Jadi UKS! Kalau misalnya sakit, dia masuk partai. Keren banget, aku pengen komen juga tapi gak bisa nih. Iya. Jadi kita ketawain. UKS. Jadi aku pikir daripada aku tiap hari mesti pura-pura pingsan, mendingan aku jadi dokter pingsan aja. Walaupun dari nama kan cilik ya harusnya. Nah, tapi kan dari badan aku rada oversize ya, cuman gak apa-apa. Walaupun topinya bikin otak kita sempit, gara-gara tau topi udah kayak, aduh sakit banget, ini tuh boleh kendoran lagi gak sih? Bentar ya, kalau doksel tuh topinya kayak apa sih? Warna biru gitu gue. Terus seragamnya tuh yang gitu. Kayak yang dokter gitu yang di samping. Gue waktu itu ada, bando. Ya ampun. Nah, datang ke sekolah, lomba, ini apa namanya, kalau tangan patah, terus yang digini-giniin. PMI.
FPMR. Nah, FPMR mah nyodot darah ya. Nah, itulah pokoknya ya, sehat-sehat ya untuk teman-teman dari kesehatan. Iya, iya, iya. Gua juara 2 loh. Oh, ngapain tuh? Pinter gua ngendol-ngendol orang. Tepuk tangan. Oh, habis. Oh, pinter. Eh, tanya aku dong. Lo jadi apa waktu pacaran? Dirigen. Dirigen? Itu sebenarnya pakai feeling atau gimana? Enggak, jadi pas masuk kita itu dulu. Ngasih tangan adanya dengan aduh, enggak. Hiduplah Indonesia Raya, jeng-jeng Indonesia, ya gitu. Demi Allah bagi terus. Enggak mau. Lu makan pelan-pelan. Ini kan acara lo. Iya. Yeah. Menurut lo gue berhak kan untuk bagi punya dia? Berhak banget. Lu malak ya, waktu SD lu malak ya pasti ya? Nah terus Shan pas jadi dirijen itu Indonesia ya. Candika! Nah. Candika! Terus udah berapa lama tuh berkecimpung di dunia Candika dirijen? Dari SD sampai seterusnya. Sabar ya. Terus sejak kapan tuh? Guru-guru tuh percaya banget sama kamu untuk dijadiin dirijen? Atau jangan-jangan karena gak ada yang mau jadi dirijen? Loh emang gak ganti-gantian tiap minggu? Ganti-gantian sih. Ada beberapa orang. Tapi kayaknya zaman dulu tuh, nah itu lupa. Tegang gak sih jadi dirijen? Iya banget. Yang selalu, tau gak sih tengah-tengah anak mau kecil? Soalnya gak ada yang mau lagi. Tapi kan maksud gue, dirijen kan begini lu mau gini-gini, mau gini kan orang-orang akan terlihat. Pertama. Ngerti gak? Kenapa dong? Enggak, maksud gue anak SD tuh Indonesia tanah air. Lu mau kayak, lu mau yang agak-agak salah gimana gerakannya bener. Akan tetap salah, bener gak? Enggak, karena gue di depannya ada si hiduplah Indonesia Raya. Itu yang sendiriannya banget di atas gitu loh. Hiduplah. Sebelumnya gak ada yang kayak, teman-teman mari kita menyanyikan. Bener! Itu bikin tegang banget. Suara gimana? Teman-teman. Aduh, mari kita menyanyikan lagu. Teman-teman. Halo teman-teman. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dide. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Tua Indonesia. Iya. Tanah airku. Gitu. Gue tuh selalu jadi yang biasanya baca Undang-Undang 45. Nah, kenapa orang-orang setiap baca itu? Undang-Undang Dasar Negara 1900. Padahal sebenarnya kan bisa Undang-Undang Negara. Yeah. Oh, itu sih VO banget. Undang-Undang Negara. Pakai smiling voice. Tahun 45. 5. 1. 5. Kenapa ya? Nggak tahu, itu kayaknya gue ngikutin guru gue dulu. Kan awal kan kita guru kan yang ngajarin kan gitu-gituan. Tapi gue sih bukan itunya sih, soalnya gue lebih mikir posisi. Upacara tuh posisinya kalau lo petugas upacara itu tuh adem gitu loh di depan soalnya. Jadi kayak ketutupan sama pohon-pohon. Adem banget, yang itu kan gosong tuh kasihan kan. Jadi emang dari kecil emang suka aroma backstage ya? Iya. Setuju. Posisi menentukan prestasi dan kulit kesehatan gitu. Nah bentar, main pianika gak dulu tuh SD? Main, ada. Main dong. Ada kelas ya. Itu standar itu. Guys, main games yuk. Nggak masuk ya. Dari pianika, nggak kan ini pianika apa? Kan kita seperti bermain. Benar, bermain. Jadi kayaknya main game seru kali ya. Iya. Nah. Gitu. Bridging-nya, yuk. Karena kalau di acara metal ini, uh-huh, selain kita makan santai yang endol itu, kita juga akan ada games yang aku sendiri nggak tahu gamesnya apa. Jadi ini tuh fairness. Tapi gua rasa ini makan kurang santai deh. Sorry ya, ini kan tadi kan itu punya gue ya. Kok di situ lagi? Cepat ya tangan Anda makan makanan ya. Anda yang kelamaan. Sosis Anda juga belum habis, Mbak. Udah nih. Hah, gue nggak kelihatan. Masih ada. Yaudah, kita mau main games apa nih, Shay? Kita mau main games. Ini dia. Berapa harga itu? Oke, guys. Metal Nation. Sekarang kita mau main games. Ini gamesnya nostalgic banget ya. Kita main abis 5 dasar. Suka main ini? Suka. Ampar-ampar pisang enggak? Hah? Ini bukan lagu daerah? Nyanyian enggak sih? Enggak, yang kayak ampar-ampar pisang. Yang pisang itu loh. Tunggal. Mundur 3 langkah, gerak 2, 3. Yes. Ya kan? Terus ngapain? Terus nyanyi. Nyanyi ampar-ampar jadi kayak rada mantra. Enggak, yang Domikado itu. Domikado.
Nih. Eh, kita by the way udah protokol kesehatan ya, udah PCR. Do Mika. Do Mika. Esta, Esta do, Esta do be amigo. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalah. Oh. Ini perasaan aku suruh tagline deh. Do, Mikado, Mikado, SK, SKado, SKado, BMW, CG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Patah, patah. Berarti bukan game patah. Yang ini, yang mundur 3 langkah, terus habis itu kita harus nginjek kaki temen. Tak bebek? Gak tau, gue tanya tak benteng. Tak benteng itu yang benteng. Sama lagi gue taunya tak gendong. Kemana-mana. Ih lucu banget. Stand up comedian ya? Iya guys, tapi kita mau main game ya. Kita main games ABC 5 dasar. Dijadiin mikrofon sama dia. Jadi, ini kan ABC 5 dasar. Rules-nya adalah cepet-cepetan jawab. ABC 5 dasar misalnya contohnya buah gitu kan. Sudah nanti yang paling cepet jawab menang pastinya. Terus yang paling yang paling lambat pasti ini. Ya. Dipukul. Gua request di punggung boleh enggak? Agak pegal nih. Ya Allah, gua di leher deh. Rada boleh enggak? Zen, boleh enggak? Aku kepala coba. Kangen banget ku tua nih. Oh, jangan kepala. Kayak. Aku boleh sini ya. Oke. Okay. Alat sekolah ya. Karena kita GSD-an. Ya. Alat sekolah. Alat sekolah. Ya boleh lima dasar. Sar. C. C. Creator. Crayon. Chair. Tadi kita bareng. Crayon gua bilang. Tadi apa mau? Lo creator. Creator, konten lo ha, konten creator. Murid di sekolah ngapain? Benda mbak yang dibawa ke sekolah. Melakukan sesuatu harus ada bendanya kan? Iya. Otak. Apa creator sama otak? Kita butuh otak untuk mengcreate sesuatu. Udah stuck mat mbak, nggak bisa. Lo tau di poin ini gue nggak peduli kan? Yang penting lidi ini abis di tangan gue. Objektif gue sih udah itu aja dari tadi. Ini ya by the way, kalau misalnya menang dapat apa sih? Gak ada. Agak gak motivasi aja ya. Seenggaknya lidi-lidian lah. Gue lidi gak dapet, mie gue diambil. Ada makaroni yang spesial banget tuh. Makaroni ngehe ya? Iya. Yuk, next, sekarang apa adalah... Lagi? Oh, iya. Lagi? Alat musik, eh yang... musik, alat sekolah. Sekolah ya. Abis ini udah dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Tempat Taurus, tip tempat X, ini tip X, X. Tempat pensil. Ih, gua mau bilang tempat tinggal. Ngapain lu bawa rumah lu ke sini? Lu ngapain bawa hunian ke sekolah? Iya, makanya. Senen naik. Gua liat-liat lu orang marketing. Iya kan? Lanjut. Gini ya rasa jadi pemenang? Alat, baru sekali lu. Oke, okay, nama hewan. Oke. Okay. ABC 5 dasar. Bebek, Doberan. Lagi sekali lagi. ABC 5 dasar. D. Apa? Duck, duck. Apa? Enggak dengar. D. D, duck. Loh, gimana kok kalian sama? Dragon. Loh, hewan, 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 dragon. Doesn't exist. Waduh. Google. Ya ada. Ada. Pernah liat gak? Ada. Ini cantik gak usah dibuka, ada. Belakangnya tato juga dragon. Waduh. Iya kan? Bikin aku pembunuh. Tato, tato, tato. Tato, tato dragon. Tato dragon. Ada dragon di Il Sogno aku. Swipe up guys. Swipe up. Il Sogno. Loh? Kok pas itu lah? Gue minum. Kok biarin. Iya, iya, iya. My life. Ini lagu. Oh, no. Oke, okay, tapi harus spesifik judul lagu bahasa Indonesia. Oke. Okay. Mada saur. Sar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Lumpuhkanlah ingatanku. Lupa-lupa ingat. Ingatanku. Lupa-lupa ingat. Luruh, aduh. Lupa banget. Lagunya waktu itu beli ya? Bajak dulu. Hah? Gitu. Lagi, ya, ya, ya. Ragu lagi ya. Oke. Okay. Lagu. A, B, C, 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Il Sogno nyati nih. Bareng-bareng. Lo banget. Makasih lo udah ngomong Il Sogno. Yeah. Ini kan cinta. Gue indahnya hari ini. Aww.
Di orang gua mikir santai, bukan ini hari ini. Oh, maksudnya hari ini indah. Hari ini indah. Aku rada ngantuk ya. Hari ini indah. Kan tapi gimana sih indahnya hari ini? Kamu sangat berarti istimewa di itu ingatlah hati. Hari ini. Eh, tadi apa dulu? Indahnya hari ini. Gak ada lagu indah hari ini. Gak ada. Sumpah Shanti. Indahnya ingatlah warna warni nikmati nanana nana 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 nikmat semua hari indahnya indahnya ah itu judulnya apa judulnya apa judulnya apa ya indahnya hari ini wow. Google coba Google indah hari ini. Udah, gak usah berantem. Yeah. Tapi mau kasih ya, mau kasih. Bener-bener. Ngomong apa lagi? Makasih. Sebelum makasih ada makaroni tuh di situ ambilin dong. Oh iya, iya, iya. Nih, ini adalah ucapan terima kasih aku untuk kalian yang sudah mampir ke Metal. Terima kasih. Aduh. Wow. Iya. Kira-kira Metal Nation, siapa lagi yang pengen diajak tolong komen di bawah. Kalian boleh ngemil. Ini Metal Nation ya. Beneran namanya Metal Nation. Metal menurut gue sih Metal Nation, kita bertiga sih udah cukup bagus ya. Dan bisa dieksplor lagi gak sih bertiga? Aku sih setuju banget sih. Boleh senang banget kalau misalnya minggu depan, kok kita bertiga lagi. Nah, tapi nambah satu bintang tamu gitu. Nah, ayo Pak Gita Wirawan bisa yuk, Bu Susi yuk, bisa yuk. Tapi aku mau make sure aja, Ishan jangan terlalu samping aku deh. Karena nanti kebanyakan, ya, gitu. Bisa, nah. Gitu. Salam metal dulu dong, guys. Ya gimana, ajarin dong. Salam metal. Oh, biasa aja, gue kira ada yang berbeda. Makan santai, tapi endol. Oh, ujungnya tuh agak lumayan gak bisa. Coba. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Jangan berhenti gitu dong guys. Oh iya iya ngomong. Gue pikir lagi berhenti. Lagi iya. Demi Allah. Beneran kan? Gak usah latihan. Udah. Yuk. Ayo guys, jangan pressure angga gitu dong guys. Buat teman-teman tadi yang ngerasa Isan seperti kayak bahasa kode ya. Iya. Isan tadi cuma pengen ngomong. Lo nyalain deh nih lonceng. Lo like deh nih video. Lo komen deh nih. Share dah tuh semua video. Dan lo dukung terus Isyana Sarasvati menjadi anak YouTube metal. Makan santai tapi endol. Nih ada pertanyaan lanjutan nih guys. Kayak modern. Kalau SD kan suka upacara tiap Senin. Kalian pernah jadi apa nggak pas upacara? Scripted banget. Nih aku jawab dulu deh. Kalau aku jadi dirigen. Kita ulang ya. Sambil makan. Fit, bantu yuk!